Assalamualaikum guys, selamat datang ke edisi Ramadhan. Ramadhan. Assalamualaikum guys, selamat datang ke rancangan web series kami, episod kedua, Nak Kekek Datu, edisi Ramadhan. Bersama kita lagi sekali ni, Ustaz Zuhaidi. Ustaz, episod kedua Ustaz. Okey. Okey, Ustaz, soalan pertama tengoklah dia tak boleh scroll pula. Soalan yang pertama, kenapa lelaki kena baca bila time nikah? Dah habis nikah tu kita kena baca tahlik. Saya ingat masa Aidil baca Aidil nangis tau. Tak tahu ayat lain pun. Kau tak nangis? Dia pun sama. Saya nak So tadi you mention tentang lafaz ta'liq ya. Dia ta'liq bukan tahlik. Ta'liq. Cakap amat. So itu ta'liq. Perkataan. Tak salah. Ta'liq. Ta'liq. Juri aku salah. Ta'liq. Tak maaf. Kita perlu faham tentang erti ta'liq tu sendirilah. So bila both of you dah kahwin kan, bila you baca ta'liq tu, ta'liq tu apa? Faham tak? Dia kira macam perjanjian dia Ustaz. Okay, kalau dari segi istilah yang kita maksudkan daripada ta'liq adalah lafaz talak bergantung. Yang bergantung kepada keadaan yang berlaku pada masa akan datang. So kalau keadaan tu berlaku, ertinya boleh gugur talak. So itu yang bila kita renungkan dalam lafaz ta'liq tu, ada kan bahagiannya yang terakhir tu, kemudian mengadu dia kepada mahkamah syariah setelah didapati pengaduannya itu benar, maka gugurlah talak isteri and so on lah. So itu sebenarnya lafaz talak yang tergantung kepada keadaan yang boleh berlaku pada masa akan datang. Dan itu sebenarnya kalau kita cakap tentang talak ini, dia ada di tangan suami lah. Kalau kita tahu dalam hukum Islam, jadi disebabkan itu lelaki lah yang akan baca lafaz ta'liq ini. Tapi dalam masa yang sama, kita tengok hikmah di sebalik ta'liq yang dibacakan inilah. Sebenarnya bukan untuk sangka buruk pada sesiapa kan. Yalah, sebelum nikah macam-macam orang boleh cakap, boleh janji, berikan nafkah dan sebagainya. Kemudian bila timbul isu-isu, janji pun dah tak tahu ke mana and so on. So itu yang berlaku kan di kalangan mungkin situasi orang-orang yang bernikah. Jadi daripada apa yang berlaku itu, lafaz ta'liq ini dia dapat menjaga maslahat isteri lah, lebih kepada maslahat isteri. Dan dalam masa yang sama, untuk ambil langkah berjaga-jaga supaya maslahat isteri itu dapat dijaga sekiranya apa-apa berlaku pada masa akan datang. Ya, sebab yalah, manusia boleh berubah dan kita tak tahu dan kita tak boleh sangkakan apa yang boleh berlaku pada masa akan datang. Jadi dengan adanya lafaz ta'liq ini, dia dapat bantu untuk memudahkan urusan sekiranya memang perlu dipisahkanlah antara suami dan isteri itu. Jadi tak salah Ustaz, bila baca ta'liq itu saya nangis. Rabak saya nangis. Orang cakap saya lembik. Lepas tu kau nak cakap aku? Aku nangis teruk. Nak juga aku tengok video tu ada. Tak payah. Bibi-bibi kau gigil. Tapi bila baca tu memang baguslah. Memang bila dibaca dengan penuh penghayatan supaya faham. Kira orang yang tak nangis tu tak faham apa-apa. Hanya dia tak faham. Faham dia. Manusia kalbu lah tu. Dia tak ada. Dia tak baca. Feeling tau. Baca starting je. Ya aku imagine. Kita nangis tu. Kalau orang yang tak nangis tu, dia mesti tak faham lah. Tak ada perasaan. Tapi isteri saya tak nangis lah bila saya baca tu. Dekat this topic Ustaz, kenapa bila kita angkat nikah tu, kenapa kita tak boleh macam orang kata nak kena satu lafaz kan? Kenapa tak boleh macam dua lafaz? Kenapa kita tak boleh macam kalau tersasul kita boleh terus continue? Why must we restart from the start? Berkenaan lafaz nikah ni, lafaz ijab qabul, ini adalah lafaz yang paling penting lah dalam majlis tu eh. Majlis kan mungkin ambil masa 20 minit, 30 minit. Tapi sebenarnya yang penting itulah lafaz. Yeah. Lafaz nikah tu yang mensahkan sama ada pasangan itu dah bergelar suami isteri ataupun tidak. Jadi bila pasangan ataupun bila suami ataupun bakal suami itulah bila ungkapkan lafaz qabul, penerimaan, dan bila kadi ataupun naib kadi ataupun wali mengucapkan lafaz ijab, ya, itu kita nak pastikan dia dapat didengar dengan jelas, dengan baik, dan lafaz yang seperti mana diajarkan dalam fiqh. Maka dengan itu, kita nak dapatkan kepuasan dalam kita mendengar dan pastikan
kita dengar dengan jelas dan baik dan kita dapat sahkan perkahwinan tersebut lah. So kalau orang tu dia dah satu lafaz tapi dia tak clear, macam mana tu? Macam dia macam mumbling gitu. Itu biasanya akan bergantung kepada pertimbangan kadi ataupun naib kadi yang uruskan pernikahan tu. Jadi kalau apa yang dia dengar tu tak memuaskan, boleh diminta untuk ulang semula supaya semua dengar dengan lebih jelas. Jadi sebagai pasangan ataupun sebagai bakal suami tu nak kena pastikan bersedia, dan bila ucapkan lafaz nikah tu ucapkan dengan kuat dan jelas lah supaya sekali terus nampak confident. Ada orang pressure sampai 100 kali. Kalau cakap pasal itu, ustaz ada pernah berapa banyak kali satu pengantin lelaki ni nak just to have that one line? Mungkin ada yang pernah sampai lebih 3 kali juga yang saya ingat. Ada yang pernah lebih sampai 3 kali. Pressure lah, mana tak yang nak angkat nikah, makcik-makcik lepas semua gini. Sebab tu kita panggil fotografer buat live stream. Alah kau ni, selit. kalau tu tak nak makcik-makcik pressure, ambil fotografer buatkan live stream. Tak mungkin gigil. Tak gigil. Orang tengok tak bening. Selepas isteri melahirkan, anak lelaki kita kena azan. Perempuan pula kita kena komat. Kenapa? Kenapa tak? Azan je, sama je. Kenapa sebenarnya lain? Saya first time dengar perkara ni. Biasanya orang akan dengar panduannya adalah bayi lelaki ke perempuan, kita akan azankan telinga kanan kemudian ikomahkan telinga kiri. Oh, saya soalan ni salah lah kan? Soalan apa? Oh, salah soalan ni. Alamak. Ustaz tak nak bilang kita. Soalan tak lah. Tapi ada orang pun nak juga tahu. Tahu. Okay, Ustaz, sila. Bayi lelaki azan, bayi perempuan ikomah. Korang dengar lelaki ke perempuan, kanan azan, kiri komat. Betul? Itu panduannya lah yang diberitahu kepada kita. Tapi biasanya bila kita dengar panduan macam gini, kita nak tahu mana dia punya source ataupun adakah ini panduan daripada Nabi SAW ataupun tidak, kan? Jadi bila saya kaji sedikit tentang perkara ini, saya dapati ada ulama yang mengkritik hadis tentang Nabi SAW azankan Sayyidina Hasan, cucunya, setelah anaknya Fatimah melahirkan. Jadi ada hadis yang menceritakan situasi Nabi azankan kepada cucunya Hasan, dan saya dapati hadis itu dikritik disebabkan salah seorang perawinya itu tidak menepati ataupun perawinya itu tidak dipercayai, kan, sebabkan ada kekurangan dalam dirinya. Jadi bila kita nak tentukan sama ada hadis itu martabat sahih ataupun tidak, boleh diterima ataupun tidak, dia ada banyak kriteria yang perlu ditepati dulu. Kan, antaranya pastikan perawi itu perawi yang hafalannya baik, kemudian boleh dipercayai, amanah, jujur, sikap adil dan sebagainya lah. Jadi didapati dalam hadis ni ada masalah pada salah seorang perawinya. Disebabkan itu, ada ulama menghukumkan hadis ini sebagai hadis yang daif. Walau bagaimanapun, bila kita cakap tentang hadis yang daif, ertinya itu dia tidak boleh dijadikan hujah dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Tetapi seandainya ada kebaikan untuk kita amalkan, kita boleh amalkan tanpa kita sandarkan perkara tersebut pada Nabi. Jadi sebabkan itu, para ulama ada juga tetap menganjurkan, kan, untuk kita lakukan perkara tersebut supaya bayi yang baru dilahirkan itu terus diperkenalkan dengan lafaz azan. Jadi kenal siapa Tuhannya, nama Allah, Nabi Muhammad, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi itu perkara yang baik. Jadi kalau perkara itu baik dan tidak ada perkara yang bertentangan dengan syariat ataupun syarak, dan selagi mana kita dapati yang hadis itu daif dan kita tak sandarkan perkara tersebut pada Nabi, jadi kita amalkanlah ikut kepada kebaikan yang ada pada perbuatan itu. So tak kira lah lelaki ke perempuan, tetap kita buat benda yang sama. Tapi kalau nak azan kuat-kuat ke pelan-pelan? Itu pun agak-agak lah. Agak-agak. Mana tu olau. Aku belum ada lagi. Okey, ustaz. Jangan azan macam kat Masjidil Haram macam mana pula. Terkejut doktor-doktor semua kat sini. Kita azan pelan-pelan saja. Dekat telinga je. Tak tahu olau kan. Aku tak tahu. Aku suara kuat. Kesian aku nak tergerak ni. Bila tu masa yang the correct timing lah kita nak azankan baby tu? Dah keluar terus ambil azankan ke? Dah lepas dia dah mandi, dah dilap, nurse dah bawa ke ward lagi satu baru kita buat. When is the right time? Kita boleh lakukannya bila
masa dan keadaan dah sesuai lah. Jadi kalau baru dilahirkan kan masih lagi ada kotoran-kotoran darah dan sebagainya. Jadi kita beri, biarkan doktor bersihkan, kemudian dah dibendung dengan kain. Kemudian barulah kita azankan. Jadi kita cari yang sesuai lah. Jangan pulang kabut terus dah keluar nak setelah dia azankan. Tak ada lah sana. Apa tu pilih nak ambil lah. Siapa ya, siapa yang belum ada bini nak bersalin, korang jangan bini nak bersalin, korang turut tarik. Turut azan jangan. Tunggu. Kenapa ada kenapa? Istilah tu? Kenapa maghrib dia? Sebelum maghrib balik? Balik. Sebelum maghrib balik eh? Tak balik. Sebelum isyak? Kena. Sebelum tak subuh balik, kena. Balik. Sebelum subuh balik orang tidur. Mana kita tahu orang? Ton. Ton. Ton mas. Kan okay. Kena balik sebelum maghrib lah budak-budak ni. Tapi itu biasalah eh, masa kita kecil-kecil pun bila kita main bawah blok mesti mak kita pesan balik sebelum maghrib kan, jangan sampai lambat sangat. Sebenarnya ada panduannya daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu. Baginda pernah bersabda idza kana junhul laili au amsaytum fakuffu sibyanakum. Apabila datangnya waktu malam ataupun hari dah menjadi gelap, maka kita tahanlah anak-anak kita. Fa inna syayatin tantashir. Pada saat itulah waktu setan-setan keluar. Jadi bila datangnya waktu senja, bila matahari terbenam, itulah masanya yang dikatakan bahawa syaitan keluar, anak-anak syaitan pun keluar main-main. So kita baliklah, jangan kita ikut masa yang sama dengan anak-anak syaitan ataupun syaitan keluar, supaya kita terselamat daripada gangguan mereka ataupun terselamat daripada seandainya kita terkacau mereka dan sebagainya. Jadi itu untuk kebaikan kita sendiri jugalah. Dan betul, memang itu ada panduan dalam hadis Nabi. Memang nak tutup tingkap, tutup pintu. Ya, betul. Kita tutup tingkap, ada, tutup pintu. Ada, tutup. Mak aku terpung. Alamak, sengit sungi ni. Kan? So, orang cakap maghrib tu masanya syaitan keluar kan? Syaitan dah keluar. So, siang hari tak ada syaitan? Syaitan ada lah sepanjang masa eh. Bukan maknanya waktu siang tak ada langsung. Even kita kat sini pun kita tak nampak dia kan. Dia ada, cuma dia dekat dalam baik. Dia cakap ada, ustaz cakap ada, takut. Dia ada pada bila-bila masa, pada mana-mana tempat, cuma kita je tak nampak. Cuma yang banyaknya itu, lazimnya itu, banyak akan keluar pada waktu maghrib lah. So itu yang waktu ramai ada. Jadi kita nak elakkan masa tersebut sebab kita boleh katakan yang masa itu masa yang tak sesuai lah untuk kita keluar daripada rumah. Ya, nak keluar pun sama. Yang keluar time maghrib, lagi bola malam pukul 9 game. Betul apa? Pukul 9 bola, maghrib-maghrib keluar. Apa ni cerita personal keluar ni? Tapi bukan bermakna tak boleh keluar langsung lah. Boleh lah keluar bila ada keperluan kan. Tapi, yelah, cuba elakkan kalau boleh. Selagi mana tak ada keperluan, tak ada apa-apa yang diperlukan untuk kita keluar, jadi sebaiknya kita duduk di rumah lah. Itu yang dinasihatkan. Okay, kita cakap boleh keluar kan? Okay. So kalau kita cakap dengan anak-anak kita, balik sebelum maghrib. Tapi malam kita keluar, diorang tanya kita, apa kita nak jawab Ustaz? Apa kita nak jawab? Asal kata kena balik lepas maghrib, asal kita keluar? Asal? Itu saya tak boleh jawab, kena jawab sendiri lah. Asal jangan tanya jalan. Orang nak pergi kedai beli makan ke apa, tak tahu apa. Kalau orang cakap, oh lepas maghrib semua dah kena tutup tingkap, tutup pintu. Habis tu bila tu kita boleh buka balik? Yang pentingnya daripada waktu terbenam sampai maghrib pada awal-awalnya tu kan, lepas dah selesai waktu tersebut, mungkin kalau kita nak buka, kita boleh buka lah. Takut nanti kat rumah pun kadang-kadang rasa stuffy dan sebagainya kan. So kita agak-agak sendiri pada waktu dah malam sedikit ataupun mungkin dah nak waktu isyak dan sebagainya, bila ada keperluan untuk kita buka, kita buka lah. Tapi kalau tak buka tu, itu lagi baik lah. Cuma lepas maghrib terus jangan buka. Orang kalau kawan datang rumah, tak boleh. Kau masuk air tingkap. Tingkap pun tak boleh masuk. Tak tahu ni. Alamak je ni. Habis kalau aku order grab food, tak buka. Habis macam mana? Itu boleh lah. Agak-agak lah. Keyword is bila ada keperluan. Bila ada keperluan ya kanak-kanak. Jangan lupa. Tak ada keperluan, tutup. Tutup. TV semua tutup. TV tak payah. Okey Ustaz. So, adalah orang tua-tua suka cakap ni eh. Kita pun percayalah dari kecil eh. Bulan Ramadan ni diorang cakap hantu semua kena ikat. Betul ke tidak Ustaz? Setan, jin.
kita tak guna istilah hantu lah, kita kata syaitan ataupun makhluk-makhluk seperti jin dan sebagainya lah. Ini kita boleh kaitkan dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan idza jaa ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa sufidat asyayatin. Apabila datangnya bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. So daripada hadis ni, bagaimana kita dapat statement seperti itu adalah kita faham daripada apa yang Nabi SAW katakan, syaitan-syaitan dibelenggu. Kan? So, kalau kita nak fahamkan hadis ini, kita perlu rujuk kepada penerangan daripada para ulama'. Jadi, ada ulama' mengatakan bahawa dalam situasi di bulan Ramadan, syaitan-syaitan yang diikat itu tak semuanya. Mungkin ada pendapat yang berbeza, tapi saya pilih salah satu pendapat ni lah. Yang mengatakan tak semuanya diikat. Tetapi yang diikat itu hanyalah yang dikenali sebagai maradatul jin. So, ini adalah istilah bahasa Arab yang artinya adalah jin-jin yang ganas. Kalau artinya jin ganas tu maknanya yang mungkin levelnya tinggi lah. Yang chip-chipnya tu. Itulah yang dibelenggu, yang diikat. Tetapi tak mustahil ada juga gangguan-gangguan daripada jin ataupun syaitan yang kecil-kecil yang lain di bulan Ramadan. Tapi walau bagaimanapun, itu tak menjadi alasan kalau kita di luar Ramadan, tak apalah, kita buat jahat je, ni syaitan lah ganggu kita. Tak boleh jadikan alasan gitulah. Sebab even bulan Ramadan sendiri pun, kalau kita kata jin-jin yang ganas ni dah kena ikat, tetap ada orang buat kejahatan, betul tak? Tetap berlaku juga. So, faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan tu, dia bukan hanya bergantung kepada hasutan syaitan atau jin, tapi ada juga faktor nafsu. Nafsu dalam diri kita. Macam mana kita kawal dia. Nafsu dalam Islam ada diterangkan ada 3 kategori. Macam mana kita jadikan nafsu kita nafsul mutmainnah yang tenang, ataupun nafsul lawamah, kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik, kadang-kadang tercela, ataupun nafsul ammarah bisu', nafsu yang sentiasa mendorong kepada keburukan. Jadi macam mana kita didik nafsu kita tu pun akan memainkan peranan sama ada kita akan buat kebaikan atau keburukan. So itu pun faktor yang diambil kira yang sebabkan seorang tu buat keputusan apa yang dia nak buat. Kemudian ada faktor yang lain juga adalah pengaruh dunia. Pengaruh sekelilingnya, siapa orangnya, itu pun boleh sebabkan seseorang itu terjerumus untuk melakukan kejahatan ataupun kesalahan. Jadi dia bukan semata-mata syaitan punya hasutan saja, tapi dia ada faktor-faktor yang lain. Sebab itu di bulan Ramadan pun kita boleh nampaklah ada orang juga yang melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Bulan puasa, aku selalu dengan satu jin ni lah. Aku tahu memang aku pergi mesti ada. Jin apa pula? Ahmad Fuad. Oh, hajar kau eh. Aku yang aku eh. Tu je jin yang aku tahu tak kedikat. Astagfirullahalazim. Jangan percaya. Ni, kau hajar ni. Kita akhiri episod kedua ini. Okay, terima kasih Ustaz. Jangan lupa untuk saksikan episod ketiga. Ketiga ada lagi. Ya. Kita ada 4. Tu ni 2. 3. 2. Cuba lagi, cuba lagi. Assalamualaikum. Oh.